Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Hah, gila guys, ini puasa bener-bener enggak terasa banget sih menurut aku. Ini kita puasa udah hari ke-20 berapa guys? 20-an lah pokoknya. Ini udah sebentar lagi kita mau lebaran guys, ya Allah. Semoga kita puasanya lancar terus ya guys ya, sampai lebaran. Dan by the way, aku lagi pengen cerita sedikit ya guys ya. Lama nih aku gak cerita. Jadi aku mau nunjukin kalian sesuatu. Kan aku kan udah lama banget kan. Kalau kalian perhatiin deh, kalau gak salah aku terakhir tuh pas 100 ribu subscriber tuh, lama banget. Aku tuh suka minta kalian buat jangan lupa di subscribe, jangan lupa di subscribe gitu kan. Nah habis dari situ tuh aku tuh gak pernah ngomong kayak gitu lagi kan. Dan kalian lihat, Masya Allah, subscriber aku di bulan ini nambah 106 ribu guys. Ya Allah, Alhamdulillah. Jujur emang sebenarnya aku tuh pinginnya orang-orang tuh subscribe aku tuh karena emang suka sama videonya, terus sudah nonton beberapa video. Karena biasanya tuh orang kalau bisa mau subscribe tuh nonton dulu beberapa video, kalau misalnya dia ngerasa cocok tuh baru di subscribe gitu kan. Soalnya emang aku kalau misalnya boleh jujur, dibanding sama yang lain, subscriber aku tuh perkembangannya memang lebih lebih lambat dibanding yang lain. Tapi aduh, kok ngomong ini sedih banget, tapi aku seneng gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa setiap aku bikin video tuh kalian tuh kayak no sedih. Aku tuh ngerasa kalian tuh kayak ikutan happy juga. Jadi aku ngerasa kayak iya, gue harus bikin video lagi gitu. Jadi pokoknya aku beneran happy ya guys ya. Aku bener-bener happy banget. Makasih buat kalian semua, apalagi yang udah dari awal subscribe sampai sekarang masih nonton. Aku ngucapin makasih banyak. Dan buat pendatang baru, welcome menjadi pasukan gaib yang baru. Semoga suka sama video-videonya. Terus apa lagi ya? Aku bilang lagi dia ilah, kayak lagi jatuh cinta. Oke yuk, daripada keburu imsak, mari kita sahur. Apakah sudah pada bangun? Hello, ada orang? Kita bangunin Kak Islam dulu guys. Aku barusan kayak ada lihat orang dari tangga. Rumah ini berhantu. Kak, sahur. Lucu banget. Masa dia kaget aku bangunin gini kan ya. Udah gitu. Kak, biasa kan ini biasa ya. Ini dia kayak gini. Kak. Kenapa itu orang? Kayaknya dia lagi mimpi ya guys ya. Dia mimpi kaget. Lucu banget. Kayak orang silap. Widih, udah pada bangun ternyata. Nah, ini papa lagi mau cuci muka di microwave. Air Fadil. Oh. papa, minum teh kayak gitu nikmat banget loh. Oke. Astagfirullahaladzim, pokoknya bener Fadil. Enak, Pak. Enggak enak, begitu enggak enak ngagetin orang ya, Dil. Ini kakak enggak bangun-bangun? Udah bangunin. Rambutnya merah, sukanya marah, cuak. Siapa tuh? Siapa yang rambutnya merah? Palanya bulat, perutnya juga bulat, cuak. Sabar. Eh, nggak ngomongin papa. Iya, siapa sih yang nggak jauh yang ngomong papa? Perutnya lebar, maju. Rambutnya merah. Siapa dia? Cuak. Namanya Dila, orangnya jelek, cuak. Yang bener ya. Siapa ya? Aku salah apa ya, Kak?
Terus sampai tiga terus. Ada yang baru mau turun, pura-pura turun. Semua, astagfirullah. Terus pada tidur gila. Ya sahur. Bayangkan mana sih? Sini, aku buangin. Aku pindahin. Kemana aja tadi mama ngasih? Mau dibantuin, dikacangin, cua. Bila, udah mama gak makan malam. Mau lagi? Ini dia lagi makan sini. Boleh, ya, Mak. Terus sambal saja. Aku nggak makan. Itu udah expired tuh, tengah 9 gila. Ya. Apa rotinya? Ini, aku mau ambil lodeh. Ininya apa terus? Labu sayuran. Ih, katanya udah kedaluarsa, kok dimakan? Belum. Lah, tadi papa sendiri dia? Enggak, salah dia. Lah? Salah dia, kita mencari tangan. Kedaluarsa 3 jam, Pak. 3 jam. Baru 3 jam. Papa giginya masih sakit, Pak? Udah, gigi tumbuh kali ya? Mas mana ada anak ya? Lah, mas mana ada orang wakilnya gigi tumbuh gigi? Lah kan ada itu gigi, apa Kak? Namanya mas anak-anak. Gigi nenen, kan gigi susu. Gigi. Lah. Lebih. Kenapa sih? Lalu nanya, pasien kamu ada yang pernah kayak gitu gak, Kak? Dok, sembuhin saya dong, cuak. Ini suntik bisa jalan langsung. Baru mau nyuci piring, udah kelar aja. Apa? Adil. Cuci piring. Abis makan, masih tetap ngantuk. Kalau bentar lagi, baru mulai datang. Iya, saya. Malam-malam awakhir. Nah, di malam-malam ini kita banyakin ibadah. Banyakin baca Quran, terawih, terus istighfar. Enggak. Kita cari di malam 21, di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Itu kalau sampai dapat dan baca ada doanya, baca doa. Doa biar kita sampai ditemuin sama apa? Sama malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau Dila sampai ketemu itu, berarti Dila beribadah sekitar 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun. Juga. Tapi kita gak tahu kan kita ketemu malam. Gak tahu, maksudnya aja dirahasiain sama Allah. Cuma kita harus berhubung sama ibadahnya. 10 hari terakhir kita harus, ini, apa namanya? Banyak ibadahnya. Banyak ibadahnya lagi, kencangkan. Banyak Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Iya, lagi banyakin sholat berjamaahnya. Itu Lailatul Qadar itu malam turun Al-Qur'an. Nabi Muhammad waktu turun Al-Qur'an itu ya pas Lailatul Qadar. Ini bulan yang lebih, udah lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Itu malaikat-malaikat semua diturunin dari langit Allah. Suruh pada turun semuanya. Bi amr rabbihim salaman ya hatta matla' al-fajr. Malaikat berturun, malaikat semua turun itu. Tahu enggak? Di bumi sama Allah diperintahin sampai dengan apa? Sampai dengan adzan subuh. Jadi itu malaikat turun semua tuh. Awan tuh, langit tuh, langit bumi itu penuh malaikat, itu susah lewat aja malaikat tuh. Turun semua malaikat diperintahin, turun semua sana. Dan terkadar buat yang terkadar itu. Sampai dengan apa? Dengan adzan subuh, terus mereka balik lagi. Pernah dengar cerita itu, waktu mereka balik lagi itu, malaikat tuh sampai kayak apa itu, Bapak Allah lupa kok gitu. Jadi penuhnya malaikat itu pas balik lagi ke atas itu, itu sampai apa sih, apa lupa deh, langitnya apa
mendung gimana, jadi banyak malaikat tuh balik lagi ke atas itu. Makanya cari akhir-akhirnya 21, 23, 25, 27, 29. Cari di situ tuh. Memang dirahasiain sama Allah. Jadi biar kita cari. Makanya kalau di haram itu, kalau udah malam 10 akhir itu udah penuh di haram itu, yang sholat sampai berbludak manusia itu. Kalau udah 10 awal akhir itu. Jadi gitu ya anak-anakku. Ya. Tambahin ibadahnya di akhir-akhir ini. Fadil. Tambah itu maksudnya sholatnya jadi 6 waktu gitu. Bukan sholat 6 waktu Fadil. Astagfirullah. Mana ada si Fadil mau sholat 6 waktu dia. Iya kan aku aja. Banyak ibadahnya. Iya. Baca Quran. Banyak istighfar. Banyak salawat, tau enggak? Jangan jahil. Jangan jahil. Jangan suka godain adiknya. Tau enggak? Kalau lagi di sahur, besok banyakin amal ibadahnya, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, video sahur kali ini cukup segitu dulu. Aku mau sholat subuh dulu, terus aku mau tidur. Buat kalian semua yang belum sholat, jangan lupa sholat juga. Terus perbanyak juga ibadahnya, biar kita dapat malam Lailatul Qadar. Oke? Okay?